di belakang Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, tepatnya di Komplek Makam Sunan Kudus, hampir selalu ada saja yang mengaji, baik yang tujuannya untuk ziarah atau sekedar ngalap berkah. Ya, disinilah banyak dimakamkan para ulama, keluarga Sunan Kudus dan para pangeran Senopati dan juga murid-murid Sunan Kudus. Mungkin ada 100 lebih nisan orang-orang besar dimakamkan di sini. Di antara deretan nisan terdapat makam Kiai Haji Raden Asnawi, salah satu ulama keturunan ke-14 Sunan Kudus dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajenpati. Beliau lahir sekitar tahun 1861 Masehi di Kampung Damaran Kudus. Beliau adalah tokoh pendiri dan penggerak Jamiah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Sya'roni Ahmadi menceritakan, beliau itu alim, istilah sekarang ya sosok serba bisa ilmunya atau bisa disebut Raden Mas Ngabei. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Raudhatut Thalibin, Bendan, dan Madrasah Qudsiyah yang sampai sekarang masih bisa dirasakan kemanfaatannya. Kiai Haji Raden Asnawi juga melahirkan banyak karya, antara lain Pasolatan, Muktaqot Seket, Fikhun Nisa, dan Syiran-Syiran Nasihat. Dan yang paling khas dikenal dari beliau adalah Solawat Asnawiyah. Beliau wafat tanggal 26 Desember 1959 dalam usia 98 tahun.